لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Baik. Coba lihatkan air garam berapa pH-nya? Berapa? 6, berarti termasuk asam menuju ke netral ya, ke basah. Baik. Air las segar 3, berarti termasuk asam. Pintar. Bagus. Kalau air suling ada? Enggak ada. Air kapur? Enggak ada. Air yang hitam itu apa? Air arang berapa pH-nya? 7. Cara mengeceknya bisa? Pakai apa? Indikator? Ya, dengan menggunakan kertas. Lah, pintar. Ini lima ini namanya Aturiyatul Khams. Ini lima yang pokok dalam agama. Dan untuk ini agama itu diturunkan. Maka disebut juga dengan maqasidus syariah. Maqasid, tujuan. Maksud-maqasid. Maqasidus syariah, tujuan syariat diturunkan untuk menjaga ya. Lima ini. Yang lima pertama? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, mesti hafal semua.